Resmi mendukung Ganjar Pranowo di pemilihan Presiden 2024. Sinyal dukungan kader P3 memang sudah menguat sejak awal. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyebut kader di daerah menghendaki momentum saat kader P3 Hamzah Has duduk sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Megawati Soekarno Putri bisa terulang. Ada yang dari arus bawah itu menyuarakan agar kiranya DPP atau saya sebagai PLT Ketua Umum itu untuk memperjuangkan sekiranya P3 ini bisa mengulang ya kebersamaan masa lalu, karena pernah P3 itu diberi amanah oleh rakyat Indonesia yaitu menjadi wakil presiden Republik Indonesia, ya mewakili beliau adalah Ibu Mega Soekarno Putri, ya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi ya tentu ada dari arus bawah yang memperjuangkan itu, yang menyuarakan itu agar itu diperjuangkan kembali.